Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rusli, pengurusi majlis kita pada pagi ini. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ustaz Zamri, penyelaras takmir negeri. Al-Fadhil tuan-tuan guru, imam-imam, ustaz dan ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu, majlis perbincangan yang diberi gelaran dengan nama Majlis Tafaqquh Fiddin. Dan insyaAllah ta'ala pada pagi ini ana akan cuba berbincang bersama dengan para ustaz-ustaz dan tuan-tuan guru sekalian dalam satu tajuk yang dipilih, iaitulah Fiqh Al-Muqaran. Kerana tajuk fiqh perbandingan mazhab ini satu tajuk yang besar yang sepatutnya kita belajar untuk membuka ruang perbincangan kita ke arah yang lebih luas, terutamanya sekarang ini di zaman dunia yang telah disebut sebagai zaman globalisasi. Dunia yang tidak ada sempadan. Kita yang berada di sini boleh belajar dengan tuan-tuan guru kita yang berada di negara Arab. Kita yang berada di sini juga boleh belajar daripada orang-orang yang berada di Eropah, mungkin dalam waktu yang sama, yang disebut sebagai online dan sebagainya. Maka dengan perkembangan dunia yang ada hari ini, dengan perkembangan dunia yang semakin mengecil, ilmu semakin terdedah kepada masyarakat, maka rasanya fiqh perbandingan yang kita pilih untuk dijadikan sebagai tajuk perbincangan, sebagai mukaddimahnya pada pagi ini, adalah satu pilihan yang baik untuk kita perkatakan, untuk sama-sama kita bincangkan, memandangkan suasana yang berada dalam saat-saat kita berada dalam keadaan sedemikian. Muslimin dan muslimat, para beserta sekalian, alhamdulillah, kalau kita lihat sistem pengajian yang ada, terutamanya yang kita belajar di negara-negara Arab, saya bagi satu contohlah, apabila Universiti Islam Madinah nak ditubuhkan, pihak kerajaan telah menjemput wakil-wakil daripada beberapa negara Islam, termasuklah syekh-syekh yang besar-besar seperti Allahyarham Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi daripada India, Syekh Yusuf Al-Qardawi daripada Mesir pada waktu itu, dan lain-lain ulama-ulama yang besar berkumpul nak letak manhaj apa dalam bidang fiqh yang nak diajar kepada anak-anak orang Islam yang datang ke Madinah. Maka mereka fikir bahawa kalau kita letak, kita ajar di universiti ini fiqh mazhab Hanbali, bila dia balik ke negeri dia tidak sesuai, kerana negeri dia orang balik, orang Malaysia, Asia Tenggara, Nusantara ini akan balik dengan fiqh Syafi'i, orang India, Pakistan dan sekitarnya akan balik dengan fiqh Hanafi, di sebelah Morocco, Jazair, mereka akan balik dengan Maliki. Karena itulah setelah difikir, maka yang paling baik diajar kepada mereka iaitulah fiqh empat mazhab. Dan kitab yang dipilih iaitulah sebuah kitab yang dinama Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rushd Al-Hafid. Mana Bidayatul Mujtahid ini? Ibn Rushd Al-Hafid telah membawa dalam kitab ini pokok perbahasan. Setiap masalah dibahas dengan empat-empat mazhab dan sebab apa berlakunya khilaf dalam masalah ini. Yang contoh, beberapa contoh yang sempat kita tengok pada pagi ini insyaAllah,
sebagai contoh perbandingan untuk kita jadikan asas perbincangan kita yang seterusnya insya-Allah. Jadi setelah kita tengok tajuk yang kita bincang ini sebagai pekah perbandingan mazhab ataupun disebut sebagai fiqhul muqarin atau muqaranatul mazahib, maka kita tengok dari sudut makna ataupun istilah muqaranah berasal daripada kata kerja qarana. Yuqarinu muqaranatan, yang bererti mengumpulkan, membandingkan, menghimpun atau menggabungkan sesuatu. Itu dari segi muqaranah, perbandingan. Al-mazahib ambil daripada perkataan mazhab yang bererti tempat berjalan ataupun aliran. Jadi kita lihat muqaranah makna perbandingan, mazhab dengan makna aliran ataupun suatu istilah yang diambil sebagai pendapat ataupun fahaman aliran seseorang alim besar, ulama-ulama besar dalam Islam yang disebut seperti Imam Al-A'immatul Arba'ah, imam-imam yang empat, seperti Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah, Malik ibn Anas dan Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alal jami', mana imam-imam ini mempunyai pandangan dia sendiri. Kenapa dia terjadi mazhab? Kerana mereka ini mempunyai usul, usul asas kepada setiap istinbat hukum yang nak dikeluarkan itu sudah ada. Dan anda rasa alhamdulillah bagi kita dalam muzakarah tafaqquh fiddin kita ini telah pun kita bincang dahulu beberapa kertas yang lepas, iaitulah tentang khilaf mazhab, tentang ijtihad dan fatwa yang sebagai tamhid ataupun madkhal, pintu masuk kepada perbincangan kita tentang fiqh al-muqarin ini. Maknanya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik kepada kertas yang lepas untuk kita ingat balik apa perbincangan yang lepas itu, iaitulah terhadap manhaj-manhaj yang telah dipakai oleh alim ulama kita sendiri. Jadi perbincangan ini, fiqhul muqaran ini, yang pertama sekali kita tengok ruang perbandingan mazhab ini. Yang kedua, tujuan dan manfaat mempelajari fiqh muqaran dan beberapa adab berfikiran terbuka dan toleransi. Yang keempatnya, sedar tanggungjawab ilmiah. Tajuk yang pertama, tujuan. Kenapa fiqh muqaran ini satu muqarar yang patut kita pelajari setelah kita belajar semua mazhab kita dalam bab fiqh yang lepas-lepas. Tujuannya itu iaitulah untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab dalam pelbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya, disertai dalil-dalil atau alasan yang dijadikan asas bagi setiap pendapat dan cara istinbat hukum dari dalilnya oleh ulama-ulama mujtahidin yang tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang digunakan setiap imam mazhab, yakni imam mujtahid, dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya, di mana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak terkeluar dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, Al-Ijma' dan juga Qiyas para alim ulama. Dengan memperhatikan dan mengkaji perbandingan mazhab, kita akan mendapat mengetahui bahawa dasar dan asasnya, asas mereka pada hakikatnya tidak terkeluar daripada nas Al-Quran dan hadis, dengan perbezaan pemahaman ataupun khilaf dalam menentukan satu-satu hukum berdasarkan kepada dalil itu sendiri, ada yang qat'i dan ada yang zanni, ada yang berbentuk qat'i yusubut wa zanni yudilalah, ada yang qat'i zanni yudilalah wa qat'i yusubut, dan berbagai-bagai kaedah lagi yang telah pun kita bincang secara ringkasnya dalam perbincangan kita yang lepas dalam masalah ijtihad dan fatwa. Dengan pemerhati, ikhtilaf ataupun khilaf bererti berselisih pendapat. Kita telah sebut dalam perbincangan lalu, di antara ada perbezaan di antara khilaf dengan ikhtilaf. Setelah diteliti dalam kitab contohnya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah yang membahas tentang masalah khilaf,
Kerana khilaf dengan ikhtilaf ni ambil daripada satu masyrab yang satu, iaitulah daripada khalafah. Ikhtilaf ataupun khilaf, ada ketidak perbezaan di antara dua ini. Ada ulama mengatakan ikhtilaf maknanya perbezaan pandangan, khilaf maknanya bercanggah. Jadi setelah diteliti, alim ulama kita mengatakan bahawa tidak ada perbezaan penggunaan di antara dua perkara, sama ada kita guna ikhtilaf ataupun khilaf. Jadi makna ikhtilaf dan khilaf itu berarti berselisih, tidak sepahaman. Sedangkan secara istilahnya, fiqh ikhtilaf adalah perselisihan pahaman atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Untuk mempelajari dan memahami masalah ini, kita mestilah bersikap dan berfikiran terbuka, toleransi menerima pendapat dan pandangan orang lain, serta penuh kesedaran akan tanggungjawab ilmiahnya. Karena tanggungjawab ilmiah, dari sudut akademiknya, setiap orang itu mesti menyampaikan maklumat-maklumat ini kepada masyarakat terhadap apa yang kita tahu. Karena itulah apa yang ana rasa satu pandangan yang baik. Apabila penulis kitab mesti ke hadis, rahimahumullahu ta'ala, dalam muqaddimah. Cuba tuan-tuan balik tengok dalam muqaddimah mesti ke hadis, muka surat 96, cetak lama, cetak yang warna hijau tu. Dalam bab wajib menuntut ilmu, ketika mensyarahkan hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu yawmal qiyamah, kurbatan min kurabid dunia yawmal qiyamah. Sesiapa yang melepaskan orang mukmin, membebaskan orang mukmin daripada mana-mana kesusahan di atas dunia ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya daripada kesusahan hari kiamat. Jadi salah satu daripada perbincangan dalam bab itu, mestika muqaddimah mestika hadis mengatakan, seseorang Islam yang sedang mengalami susah payah. Jadi tuan-tuan boleh ambil muka surat ini kerana tak ada dalam kertas. Seseorang Islam yang sedang mengalami susah payah dalam sesuatu masalah agama, mana sahabat kita ni ada masalah agama, maka dikehendaki menolongnya dengan suatu fatwa yang melepaskannya dari kesusahan itu, sekalipun fatwa itu tidak berdasarkan mazhab yang biasa diamalkan. Ini pandangan alim ulama tempatan. Ulama dalam mestika hadis mengatakan sedemikian. Maknanya kita sebagai orang yang ada ilmu, talabatul ilmi, mesti mencari jalan bagaimana nak melepaskan sahabat kita ini, saudara kita ini, daripada belenggu hukum yang ada di hadapan mereka. Ana bagi satu contoh yang besar yang kita nampak ramai di kalangan ustaz-ustaz kita dan ustaz juga yang terlibat dengan masalah haji. Masalah haji yang masalah yang besar yang kita tak masuk lagi dalam perbincangan kita hari ini, sebenarnya ini contoh saja. Iaitulah masalah apabila orang ini pergi umrah ataupun haji. Haji mungkin ada masa, tapi umrah masanya terlalu singkat. Bagaimana keadaannya apabila seorang ini datang haid, orang perempuan mari haid, kapal terbang dia nak berangkat dah, waris-waris dia tak boleh tunggu lagi, nak tukar flight memang satu masalah yang susah, terlibat dengan keuangan, terlibat dengan masa dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah orang ni? Wajib tak wajib pihak penganjur mesti menyelesaikan masalah orang ni, kena bawa balik dia ataupun tinggal dia seorang kat Mekah ke macam mana? Maka pada waktu itu pandangan-pandangan alim ulama lain perlu diambil kira. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak sah tawaf orang perempuan haid contohnya. Maka apakah tidak tak boleh kita buka kitab mazhab Hanafi yang mengatakan boleh orang perempuan haid tapi dia kena bayar dam seekor unta dan sebagainya. Ini satu pelepasan nak menyelesaikan masalah yang berlaku, sebagaimana masalah yang berlaku suatu masa dulu kepada imam-imam kita. Untuk imam, apabila orang sibuk nak pergi air raya di rumah imam, rumah imam tak boleh nak siap kerana penuh dengan berah peterah contohnya, berah peterah penuh rumah dia. Untuk imam nak raya juga, macam mana nak buat? Pada waktu itu majlis agama, ulama-ulama kita telah membahaskan bahawa menyelesaikan masalah ini iaitulah dengan cara fitrah dibayar dengan duit. Jadi itu di antara boleh jadi pandangan alim ulama kita
ulama tempatan dalam kitab mukadimah kita ini adalah satu pandangan nasihat yang baik. Maknanya di antara penyelesaian, di antara tanggungjawab kita menyelesaikan masalah umat, iaitulah dengan cara kita mencari pandangan-pandangan alim ulama yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Karena itulah kita lihat pandangan sebegini banyak berlaku dalam beberapa perkara. Tetapi di sana ada beberapa syarat. Syarat muqarin ataupun syarat orang yang nak ambil fiqah perbandingan ini, mesti yang pertama sekali memiliki sifat teliti. Di mana sifat teliti ini satu benda yang penting. Kita nak kata ini mazhab orang ni, biarlah kita teliti betul-betul ada dalam kitab mereka, ataupun kitab ini disebut dalam kitab-kitab yang membincangkan tentang fiqah perbandingan mazhab. Mana kita boleh sandarkan. Anak akan tunjuk contoh nanti beberapa kitab fiqah perbandingan mazhab yang masyhur di zaman kita hari ini. Yang kedua, merujuk kitab-kitab fiqah muktabar yang benar-benar dikenali. Maknanya kitab fiqah ini memang makruf, telah diguna oleh seorang, ataupun dalam setiap mazhab itu mesti kita balik tengok mazhab ini kitab dia. Jadi kalau kita nakal kitab orang lain kepada mazhab orang lain, mungkin ada berlaku perkara-perkara yang tidak tepat. Dan tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah. Maknanya kita cari dalil yang lemah dalam mazhab lain untuk kita nak condemn mazhab tersebut. Ini tidak adil. Tidak adil dari sudut perkiraan kita. Kerana kita kena adil, kita nak nisbah kepada mazhab lain contohnya. Yang keseterusnya, memiliki pengetahuan tentang asal-usul dan kaedah dasar setiap mazhab, kita cuba lihat. Kerana dalam yang kita ittifak dalam mazhab, dalam dunia apa ni, ilmu ini, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, kecuali qiyas yang dibahas oleh sebahagian daripada ulama, daripada Az-Zahiri, mazhab Zahiri yang tidak menerima. Tetapi boleh katakan jumhur ulama Ahlus Sunnah yang telah mengatakan empat ini adalah merupakan asas perbincangan, termasuk lagi beberapa dalil-dalil yang lain, istihsan, masalihul mursalah dan lain-lain yang kita boleh bincang nanti dalam kaedah-kaedah yang dipakai. Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fiqah disertai dengan dalil-dalilnya. Maknanya bila kita nak buat fiqah, belajar fiqah, yang sebaiknya itulah caranya. Kita baca kitab yang ada sekali dengan dalil. Maknanya kalau peringkat awal, mungkin kita baca matan mutun fiqhiyah, di sana tidak ada dalil, dia akan sebut je air macam mana, arkanus salah apa-apa, dia sebut. Tapi sebutan-sebutan begini pun perlu kepada kita teliti. Contohnya yang kita belajar banyak hari ini dalam kitab kita, rukun salat ada berapa? 13. Tapi apa kata dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab Matan Ghayatut Taqriq, dia sebut 18. Jadi ada sebab-sebab bila kita lihat tentang syarah-syarah hadis ini begini, maka kita akan jumpa kenapa berlaku pandangan dalam mazhab sendiri yang ini 13, yang ini 18. Jadi setelah diteliti, dia panggil hanya susunan bilangan saja, tetapi asasnya satu. Mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan, itu di antara syarat kita apabila kita nak muqarin. Karena kalau kita nisbah kitab, nisbah satu pendapat kepada orang lain, saya buat contoh di sini, cuba tuan-tuan tengok di akhir helai yang terakhir sekali dalam lampiran muka surat 13, di mana yang terakhir sekali dalam helai itu kita dah sebut tentang satu contoh yang banyak terjadi dalam masyarakat kita ni. Bila kita mengajar, kita bawa contoh mazhab Hanafi contohnya. Orang mazhab Hanafi ni kalau sedawa batal wuduk, sedawa sebab keluar angin. Kita pun suka, ini Hanafi ni, suka dia. Betul ke macam tu? Itu jadi masalah kita, betul ke tidak sedemikian. Jadi kerana itu kita lihat masalah sendawa ini tidak membatalkan wuduk di sekalian sisi ulama, sebagaimana yang telah disebut dalam kitab Ibnu Abdul Bar contohnya. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istizkar mengatakan masalah sendawa, masalah al-jasyak, sendawa tidak membatalkan wuduk di sisi sekalian ulama. Jadi beberapa ulama menukilkan ijma', di antaranya Ibnu Abdul Bar mengatakan bahawa ulama bersepakat mengatakan bahawa sendawa tidak dikenakan wuduk disebabkannya secara ijma'. Itu pandangan Syekh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istizkar. Dan juga Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan manakala sendawa dan air liur tidak ada kewajipan wuduk padanya,
kami tidak mengetahui ada khilaf padanya. Maksudnya ini menunjukkan contoh bahawa apabila kita berbincang tentang suatu mazhab yang lain, perlu kita teliti sebelum kita nisbah pandangan kita itu kepada mazhab lain, supaya kita tidak jadi orang yang tidak adil dalam perkara tersebut. Baiklah, itu di antara contoh. Kita akan pergi kepada fiqh perbandingan. Dalam kitab kita ini, fiqh perbandingannya, fiqh perbandingan terbagi kepada dua. Kalau kita sebut fiqh perbandingan, fiqh muqarin, dia akan ada dua pandangan di situ. Yang pertama, perbandingan di antara Islam, syariah Islam dengan undang-undang bukan Islam, yang dipanggil sebagai comparative law, undang-undang sivil. Tapi yang lebih tepat lah, yang lebih tepatnya, perbandingan di antara syariah Islam dengan orang kafir, undang-undang kafir. Itu senang, kita sebut undang-undang kafir lah, sama ada dia buat oleh Lok Red ke Lok Kromo di Mesir ke apa Lok lagi, yang pentingnya dia ni kafir. Jadi sekarang ni boleh katakan kebanyakan pengkaji-pengkaji apabila menulis tentang hukum, khususnya dalam hukum al-jinayah, ahkamul jinai, seperti Allahyarham Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tashri' al-Jinai fil Islam, ada buat perbandingan. Dan banyak sekali ahwal syakhsiyah bainal syariah wal qanun. Ini semua perbandingan-perbandingan yang dibuat oleh ulama-ulama kita, tujuannya nak tengok siapa lebih hebat. Kita sebagai seorang Muslim yang sangat yakin dengan kehebatan syariat Islam, 100% kita akan mengatakan syariat Islam syariat yang tepat, yang tak boleh dibanding. Tetapi kenapa dibuat perbandingan? Tujuan dibuat perbandingan di sini bukan nak tengok dia hebat, kita nak tunjuk hebat kita. Kerana apa ni, orang Arab dah banyak sebut tentang masal wa bididdiha tatamayyazul asya'. Bila berlawan satu benda, kita akan nampak benda ni baik ke benda ni tak baik. Wabididdiha tetamu yajul asya, dengan ada perlawanan maka kita nampak benda itu baik ataupun tidak. Jadi kita nak cuba nak lihat dalam undang-undang Islam, undang-undang syariat Islam yang ada di hadapan kita. Kita ambil undang-undang yang qat'i, yang sudah ada dalam Quran yang sabit, iaitulah undang-undang hudud contohnya. Apabila dalam Islam orang-orang yang berzina mesti yang muda-muda ni hendaklah disebat mi'ata jaldah, 100 kali. Dalam Al-Quran juga tentang as-sariqu was-sariqatu, orang mencuri dan lelaki dan perempuan, faqta'u, kerak tangan dia. Kenapa? Kerana dengan undang-undang Islam, orang-orang ada kategori manusia ni, 2-3 kategori. Ada kategori manusia yang memang kena hidup atas dunia, bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri sendiri dan untuk orang lain, maka orang ni kena hidup. Ada orang yang sudah tidak layak untuk hidup atas dunia ini, kerana dia telah mencabur kehormatan Allah Maha kesucian agama, telah mencabur, mencemar kehormatan diri dan sebagainya. Seperti orang yang berzina, al-muhsan, orang tua yang muhsan. Dalam undang-undang Islam, orang macam ni tak perlu, tak layak hidup lagi. Tapi mari undang-undang sivil, undang-undang kafir ni kata tak apa. Kalau dia rogoh orang ke, dia rogoh cucu dia sendiri ke, apa dia buat ke, hanya 20 tahun. 4 kali rogoh 80 tahun. Waktu masuk penjara tu ayah ni sudah umur 60 tahun. Maknanya mana sabar ke tak mana sabar. Jadi kerana itulah kita lihat ada negara-negara yang lain daripada umat Islam ini telah menggunakan pendekatan orang ini tak layak hidup, maka ditembak. Orang ini tak layak hidup, digantung. Dalam Islam sudah ada peraturan sendiri. Maknanya bila kita lihat, kerana penjara yang ada tidak mampu lagi untuk menampung kehadiran, kewujudan masyarakat yang tidak baik ini dalam penjara. Dan yang pertama, yang kedua, penjara itu sendiri adalah merupakan takalif, bebanan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Kerajaan terpaksa kena bagi makan kepada orang ini. Kalau tak bagi makan, naik pula human right, maka berlakulah pertemuan di antara ini. Karena itulah kita sebagai seorang Muslim yang sangat yakin dengan syariat Islam ini, Syekh Al-Ashqar daripada Jordan telah menulis satu sebuah kitab mengatakan Al-Syari'atul Ilahiyah walaysa Al-Qanun Al-Wada'iyah. Kitab ni cantik, dia buat perbandingan bahawa syariat Islam yang wajib dilaksana dan qanun wad'i itu tak perlu kita bahaskan.
Itu maknanya perbandingan yang pertama yang kita nampak. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam perbincangan kita ini, iaitulah perbandingan mazhab fiqh, fiqh al-muqaran dalam syariat Islam di antara sama-sama kita. Maka tajuk yang kita bincang di sini iaitulah perbandingan mazhab fiqh di dalam syariat Islam sama-sama kita. Kita bawa contoh di sini kitab yang di antara kitab yang disebut-sebut dan kerajaan Malaysia melalui YAPIM dengan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, telah menterjemahkan kitab ini sebagai satu kitab induk, kitab yang disebut nama Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Jadi muslimin dan muslimat, para peserta sekalian, boleh beli kitab ini. Sama ada kita beli dalam bahasa Arabnya 11 jilid, 1 hingga 11. Yang cetakan baru ni 1 hingga 11 jilid, nama dia Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Beli di, sama ada beli di Malaysia atau beli di Mekah bila pergi haji, pergi umrah, kitab ni sangat cantik. Kenapa? Dan yang warna hijau tu, kita nampak di sebelah kita warna hijau itu, iaitulah kitab yang telah diterjemahkan, yang telah diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana kitab ini mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Contohnya keistimewaan kitab yang pertama, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan pandangan yang logik telah digunapakai dalam kitab kita ini, dalam Al-Fiqhul Islami. Yang kedua, kitab fiqh perbandingan antara empat mazhab dan lainnya. Mana asasnya, iaitulah empat mazhab yang muktabar ini dikira. Yang ketiga, dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dibawa secara naqli dan juga dalil-dalil akli yang dibahaskan. Mana dalil akli, mana istimbat daripada dua asas yang besar ini. Yang ketiga, pelbagai hukum fiqh yang asas dan penyelesaian masalah. Mana Syekh Dr. Wahbah Hafizahullah Ta'ala, tokoh Ma'al Hijrah yang dipilih oleh Kerajaan Malaysia yang tahun dulu, bukan tahun, tahun ini Dr. Yusuf Qardawi, telah membawa dalam kitab ini perkara asas yang berlaku dalam masyarakat. Maknanya dia panggil fiqhul iftiradi, fiqh andaian-andaian, kalau begini itu tidak perlu dimasukkan lagi kerana telah banyak dalam kitab-kitab dulu, walaupun ianya akan menjadi relevan beberapa tahun lagi. Kerana itu dalam kitab kita ini dia menumpukan dari sudut amali. Sudut amalinya fiqh yang berlaku dalam masyarakat, menjelaskan dengan lebih mendalam setengah pendapat. Bahkan Syekh Dr. Wahbah sendiri Hafizahullah Ta'ala dalam kitab Fiqhul Islam ini juga telah menjelaskan dalam banyak masalah pandangan yang dipilih oleh beliau. Contohnya dia kata, wabihadhal qawl amilu ilaihi wahadha urajihu hadhal qawl, saya menguatkan pendapat ini, memilih pendapat ini berdasarkan dalil yang telah yang disebutkan itu. Penulisannya dilakukan dengan mudah agar senang dipahami dan mengkaji persoalan baru dengan mengambil ilham daripada kaedah sejarah, prinsip dan keputusan fuqaha-fuqaha yang lepas. Maknanya masa fiqh yang belum ada lagi zaman dulu, maka hari ini perlu diperbahaskan kerana terlalu banyaknya perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Di sini ada beberapa contoh mausu'ah, dipanggil al-mausu'ah al-fiqhiyah. Mausu'ah fiqhiyah ini satu ensiklopedia fiqh yang telah ditulis oleh ulama-ulama sekarang zaman ini bagaimana nak menyelesaikan masalah. Contoh di hadapan kita ini iaitulah mausu'atul qadaya al-fiqhiyyatil mu'asirah wal iqtisad islami. Maknanya fokus dia kepada iqtisad islami, tentang keuangan dan sebagainya. Ada juga yang ditulis oleh mausu'atul ijma' fil fiqhil islami yang ditulis oleh Dr. Syekh Sa'di Abu Jaib. Maknanya kerana apa? Kerana setiap faqih, fuqaha, sebelum membahas mana-mana hukum dalam fiqh perbandingan, yang pertama sekali adalah kita pergi kepada ijma'. Kalau masalah ini telah ijma' ulama' dan ijma' ini telah sabit sebagai satu ijma', kerana ada juga dia panggil dakwaan ijma'. Contohnya masalah-masalah ini telah ijma' ulama', tapi setelah diteliti dan dikaji bahawa ijma' itu adalah ijma' yang makhruq, ijma' yang cari, kerana masih terdapat lagi pandangan ulama-ulama di zaman itu yang tidak masuk dalam kategori ijma' kerana dia mempunyai pandangan yang tersendiri. Ini yang paling besar sekali yang berwarna biru ni, dia panggil al-mausu'ah al-fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Mausu'ah fiqhiyah ini yang telah dikeluar oleh kerajaan Kuwait. Kerajaan Kuwait diberi nama kitab dia al-mausu'ah al-fiqhiyah, ensiklopedia fiqh. Kitab ini sehingga dia guna huruf abjad, alif, hukum apa alif, ihram, cari di huruf alif, ba, tentang apa, ta. Jadi dia guna huruf, dia tak guna ba, macam kita belajar fiqh kita ni, ba taharah, salat,
saum, zakat contohnya, dalam kitab ini faham mausuah tidak? Dia guna pendekatan ikut nombor abjad. Kita nak cari masalah apa contohnya? Masalah haji, kita pergi kepada ha. Nak cari masalah siam, pergi ke huruf sad. Kitab ini yang ada di rumah Hanan sendiri pun sudah sampai kepada 44 jilid. Tidak besar sangat, 44 jilid. Jadi tapi cantik. Kerana apa? Kerana bila kita nak bahas satu hukum, contohnya hari ini kita nak bahas tentang hukum kanak-kanak, al-janin contohnya. Jadi kita pergi huruf jim, cari janin. Dalam bab janin dia akan sebut semua pandangan ulama, bila terjadinya janin, bila ke dia tiup roh, bila kalau janin ni gugur apa hukumnya, nak salat ke tak salat, janin ni kalau orang buat jenayah terhadap janin ni apa hukumnya, apakah dibalas bunuh sebagaimana dibuat jenayah pada orang yang dihidup di luar. Mana dia bahas empat mazhab. Jadi daripada kitab ini kita boleh perluaskan lagi perbincangan dengan kita tengok, oh kitab ini dalam mazhab Hanafinya kitab sekian, kita pergi. Mazhab Syafi'inya kitab sekian, kita pergi. Maknanya mausu'ah al-fiqhiyah ini satu fiqh perbandingan yang sangat amat berguna dan tidak layaklah. Anda boleh bertegaskan di sini, tidak layak bagi satu-satu badan. Contohnya macam kita sini UM. UM tidak ada kitab ini, tak bagus. Depan kita ada kias. Kias tak ada kitab ini, tidak kena. Maknanya paling tidak sekurang-kurangnya dalam setiap maktabah yang besar. Kalau kita nak kata maktabah peribadi, macam contoh Anas orang, Abu Anas orang, maktabah dia ada. Itu mungkin memberi bebanan yang besar, 40 jilid. Berapa almari kita kena pakai kitab ini saja. Kebetulan pula rumah kita pula kecil, mana ada ruang yang besar. Tapi bagi maktabah ammah, maktabah yang besar, maka satu perkara yang ajaib bagi anak lah yang suka tengok-tengok kitab ni, satu perkara ajaib kalau kitab ini tersisih daripada senarai ada di tempat-tempat yang tersebut. Bagi orang yang muda-muda sekarang ni suka, orang muda orang lama pun sama juga, boleh katakan dunia hari ni dunia IT disebut, dan teknologi apa ni, maklumat ni, kita sudah ada dalam kitab yang berbentuk dalam CD yang boleh dimasuk dalam komputer. Di antaranya kita ni Al-Mausu'atul Islamiyatul Mu'asirah. Dalam mausu'ah ini hanya kita letak dalam komputer, tuan nak baca apa? Nak tengok ilmu hadis, ada mustalah hadis. Nak tengok fiqah, ada fiqah. Nak tengok tafsir, ada tafsir. Sekarang ini ada satu maktabah nama dia Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Maktabah Asy-Syamilah yang ada di tangan anak, iaitulah satu maktabah yang besar dianya 6,000 buah kitab. 6,000, bukan 6,000, 6,000 buah kitab dalam satu maktabah. Besar dianya 14 giga. 14 gig orang panggil. Mana kalau tuan-tuan ada komputer yang kosong, boleh ambil CD ni masuk, kita nak tengok kitab apa. Maknanya masa zaman kita hari ni, taufir al-mutatallabatul al-bahth, maknanya penyediaan alat-alat kajian itu cukup luas. Cumanya atas kita lah, kemampuan kita dan masa yang ada di hadapan kita, sama ada kita mampu atau tidak untuk berinteraksi, untuk bermuamalah dengan kemodenan zaman, dengan arus yang ada hari ini untuk dunia ilmu yang ada. Itu satu. Satu lagi, melalui internet. Melalui internet kita boleh lihat fiqh-fiqh perbandingan. Contoh yang paling terbaru, minggu lepas satu muktamar, Al-Mu'tamar Al-Qadaya Al-Fiqhiyah Al-Tibbiyatul Mu'asirah, isu-isu fiqh perubatan semasa yang telah dibuat di negara di Kuwait, di mana kertas-kertas kerja yang dibincang itu masuk dalam internet. Dan Alhamdulillah Hanna sendiri telah memiliki kertas-kertas tersebut, walaupun kita duduk di kampung di hujung dunia ini, tapi seolah-olah kita hadir muktamar yang besar yang dihadiri oleh ulama-ulama, pakar-pakar internasional yang ada di sana. Kita juga mendapat, dan mungkin dalam masa seminggu lagi akan keluar dalam internet pula gambar-gambar perbincangan tersebut berdasarkan kepada suara ataupun gambar sendiri. Itu ada. Jadi itu di antara fiqh perbandingan yang kita ada di hadapan kita hari ini, tuan-tuan. Sekarang ini kita berpindah kepada itu sebagai mukaddimah. Kalau kita nak lihat satu fiqh yang besar ini memang cantik. Saya buat satu contoh lah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti contohnya, dia telah buat, tulis satu kitab, Muhadarah fil Fiqhil Muqaran, mana dalam ni dia sebut
adab-adab dia, dia yang sebut lagi kelebihan-kelebihan itu sendiri dalam bab perbincangan ini. Tetapi kita akan ikut tajuk-tajuk yang dipilih, iaitu fiqh muqaran dalam isu, beberapa isu taharah. Yang dapat anda pilih pada pagi ini iaitulah sebanyak 4 tajuk saja. Yang pertama tentang air. Kita belajar lama dah air ni 4. Betul. Hari ni pun kita nak kata air tu 4 lagi, 4 jenis lagi. Kemudian kita akan masuk isu yang kedua tentang wanita hamil, al-hamil, wanita yang mengandung, apakah boleh keluar haid ataupun tidak. Isu yang ketiga yang akan dibincangkan iaitulah wanita yang nak bersalin, nak beranak. Biasanya darah akan keluar sehari ataupun dua hari sebelum beranak. Apakah darah ini dikira darah nifas, dia kena berhenti salat ataupun mesti sembahyang juga walaupun dalam keadaan sedemikian. Ini perbahasan yang ketiga. Perbahasan yang keempat iaitulah perbahasan yang agak masyhur, terutamanya apabila kita terlibat dengan kerusuh-kerusuh haji nanti dan orang yang terlibat pergi ke Mekah, iaitulah tentang batal wuduk menyentuh perempuan. Empat isu yang dapat kita pilih. Dan ana buka kepada ustaz-ustaz kita, apakah isu? Kita jangan keluar daripada taharah lagi kerana terlalu banyak lagi isu lain yang ustaz-ustaz dan ustazah boleh cadangkan kepada pihak penganjur. Ustaz Zamri boleh cadangkan jelsah kita, liqa kita yang akan datang ini, berapa isu lagi kita ambil, mungkin dalam 5 isu lain yang kita cuba bincangkan dalam majlis ilmu kita ini. Insya-Allah taala ana akan bantu setakat yang mampu. Kalau tak mampu, ada ustaz-ustaz lain yang lebih hebat lagi insya-Allah taala. Isu yang pertama, kita akan pergi kepada pembahagian air. Sebagaimana yang telah kita maklumi, dalam mengikut fiqh mazhab Syafi'i, di sini ana telah ambil satu dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ini, tulis dia kata air itu terbahagi kepada 4. Air itu terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Jadi selesalah air yang suci itu, kita pun dah tengok dah air sungainya, ma'ul nahri wa ma'ul bahri, apalagi dalam kitab, dalam matan kita duk belajar kitab Ghayatul Takrib tu, ma'ul salji, ma'ul matari. Jadi semua ni yang telah jelas kepada kita tentang air itu terbagi kepada 4 bahagian. Jadi kita lihat yang pertama, air suci lagi menyucikan. Ini jelas, air suci lagi menyucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi makruh digunakan. Yang ketiga, suci tapi tidak menyucikan, dia panggil air musta'mal. Yang keempat, air mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Mana air suci itu silahlah kepada kita, air yang bersih yang boleh diminum dan boleh pula dibuat bersuci, sama ada untuk beristinja, berwuduk, mandi dan lain-lainnya, yang dinamakan air mutlak. Yang ini jelas, terlalu jelas, yang kita tak perlu berhenti panjang di sini, yang disebut sebagai air tulen yang tidak bercampur dengan sebarang benda, sama ada yang bersih seperti gula, teh dan lain-lainnya ataupun benda najis. Yang kedua, air yang suci tetapi makruh digunakan. Air yang suci tapi makruh digunakan iaitulah air yang mutlak tetapi dijemur di bawah panas matahari. Maknanya bagi dalam bekas yang berkarat, kerana boleh menjadi karat dan boleh dia dan digunakan pula ketika air masih panas. Maka dalam kitab kita sebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sendiri dalam kitab Al-Umm dia kata, akrahu al-istimal huna min jihati tibb, mana aku tak suka guna air yang musyammas ini, air yang kena panas ini, dari sudut perubatan. Mana bukan dari sudut syariat, kerana dalam sudut perubatan bila air itu duduk di tengah panas, di bekas pula yang berkarat, dalam suasana negara yang panas, maka ianya akan menimbulkan air itu akan berminyak. Jadi kesan tidak baik kepada kesihatan. Jadi dua isu ini kita tidak masuk panjang, kita akan pergi kepada isu yang seterusnya, iaitulah tentang air. Air air yang apa ni, yang ketiga, iaitulah air musta'mal.
bagaimana jenis yang perbincangan kita, jenis yang ketiga, yang keempat, ya, ayat mustamah dan ayat mutanajis, insyaAllah ta'ala, itu perbincangan kita. Di mana ayat jadi mustamal ini? Apabila ayat itu kurang daripada dua qollah, qullah, tapi orang Melayu dia jadi qollah, qollah, qullah, dalam bahasa Arab dia kata ma'u iza balagal ma'u qullataini. Kita kena sebut betul-betul istilah-istilah waktu mengajar, sebut qullataini, macam dalam salat juga sunat hai'ah, jangan duduk main sunat hai'oh gitu. Jadi orang kapur dengan anak tulis payah sunat hai'oh ni apa benda pula. Jadi kita sebut betul sunat hai'ah dengan barisnya. So, sama juga dengan air ni, qullah, qullataini min qilali hajar, dalam dalam hadis itu. Jadi kita lihat ukuran dua qalah itu berapa. Jadi ulama-ulama muasir, ulama-ulama semasa, ada sedikit perbezaan pandangan mereka tentang menentukan dua qalah. Ana bawa contoh di sini tiga kitab je. Kitab yang pertama adalah Mu'jam Lughatil Fuqaha. Mu'jam Lughatil Fuqaha telah meletakkan 160.5 liter. Dua qalah itu 160.5 liter. Dalam fiqh al-fiqhul manhaji, fiqh mazhab Syafi'i yang sangat masyhur di di masyarakat kita telah mengguna sebagai tek-tek belajar hari ini, dia mengatakan 192.857 kilo. Yang tadi guna liter, yang ini guna kilogram. Dalam fiqh al-islami, al-fiqhul islami wa adillatu, Syekh Dr. Wahbah mengatakan 1.195.112 kilogram. Dalam kitab lama kita senang, dia kata zira apa ni, satu hasta dan satu satu perempat hasta, satu sampai satu perempat hasta. Jadi satu hasta suku, hasta padu, maknanya ke depan satu hasta suku. Cuma di sini kenapa timbul, kenapa timbul isu berbeza pandangan itu? Karena susah kita nak nak hasta siapa yang nak gua. Kalau kita ambil hasta orang kenek, pendek dia. Kalau ambil hasta orang yang tangan dia panjang, luah kolah tu. Jadi maka di situlah timbul, di antara 192, ada yang mengatakan 195 kilogram air itu. Yang pentingnya ini dipanggil takribi. Takribi ini maknanya lebih kurang. Dalam kitab kita kata ini adalah merupakan takribi, bersifat takribi, bukan tahdid. Maknanya takribi ini bersifat lebih kurang, lebih kurang ini saja. Mana kira kita ada 192 ataupun 195 kilogram air itu, kira-kira sudah cukup sebagai dua qalah. Kita akan pergi kepada perbincangan kita, air musta'mal. Ulama berbeza pendapat tentang air ini. Yang pertama sekali kita nak sebut tentang musta'mal itu apa. Air musta'mal iaitu air yang diguna pakai untuk mengangkat hadas, sama ada air itu bertitik dalam air lain ataupun lebihan. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan air basuhan kali yang pertama, basuhan kali yang pertama, karena dikira itu yang fardu. Basuhan kali yang kedua, yang ketiga itu fadlun. Jadi pendapat yang pertama mengatakan air musta'mal suci tetapi tidak menyucikan. Inilah pendapat kita, pandangan ini pandangan jumhur ulama, iaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, yang mengatakan air musta'mal ini air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dalil je, mana air suci? Dalil suci bahawa hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mencurahi aku, menziarahiku untuk bertanyakan keadaanku. Jadi Jabir ni sakit, Nabi kita datang ziarah. Ketika itu aku sakit dan tidak sedar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mencurahkan air wuduk saya, air wuduknya ke atasku. Mana dalil ulama mengatakan air ini suci. Kalaulah wuduk ini tak suci, tak bersih, takkanlah Nabi kita jirus apa ni curah ke atas Jabir radhiyallahu taala anhu itu satu air yang tak suci. Jadi hadis ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Sekiranya air wuduk tersebut tidak suci, nasihat baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir. Dalil yang kedua mengatakan tidak menyucikan itu, iaitulah sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu dalam sabda Nabi, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah seorang kamu mandi dalam air yang bertakung, iaitulah air tenang yang tidak bergerak, sedangkan dia dalam keadaan berjunub. Maka larangan ini, kata ulama, hadis ini menunjukkan bahawa mandi dalam air tersebut menjadikannya tidak menyucikan lagi. Sekiranya tidak memberi makna tersebut, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang
daripada berbuat demikian. Itu pandangan mazhab yang mengatakan sedemikian. Kita pergi kepada pandangan yang kedua. Pendapat yang kedua, air mustakmal ini suci, boleh digunakan, menyucikan orang lain selagi dia tak ada najis. Nah, ini pandangan yang kedua. Inilah pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sufyan, mazhab Maliki dan sebahagian ulama Syafi'i, mazhab Az-Zahiriyah dan ulama hadis. Sebagaimana disebut dalam kitab, dalilnya hadis Rubai' ibn bin Muawiz radhiyallahu ta'ala anha ketika menyifatkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi, dan disapu kepalanya dengan sisa-sisa air pada tangannya. Hadis ini riwayat Tirmizi. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah di salah sebuah jalan Madinah. Sedang beliau dalam keadaan berjunub. Jadi Abu Hurairah junub. Bila Abu Hurairah tengok Nabi mari, dia lari. Abu Hurairah lari. Tak mau bertemu dengan Rasulullah sebab dalam keadaan junub. Dia pergi ambil cari air di mana? Dia bertaharah dulu, bersuci, baru dia mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa balik, Nabi tengok, "Eh, Abu Hurairah, tadi kamu kat depan ni tiba-tiba tak ada. Gimana?" Abu Hurairah radhiyallahu taala beri jawapan, kata apa? "Ya Rasulullah, saya sedang berjunub tadi. Saya tidak mahu bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan berhadas." Dia beri jawapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Subhanallah, innal muslim la yanjus." Nabi kata, "Subhanallah, orang muslim itu bukan najis. Walaupun kamu berjunub tapi kamu bukan najis." Jadi kata ulama, ini menunjukkan seorang yang berhadas tidak menjadi najis. Dua. Dalil yang ketiga meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk dengan air sisa lebihan mandian isteri baginda. Maksudnya isteri dia mandi dulu, kemudian Nabi kita pergi mandi pula. Isterinya berkata, "Sesungguhnya saya telah mandi dengan air tersebut." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'." Air itu suci dan tiada apa yang dapat menajisinya. Walaupun air itu telah digunakan untuk berwuduk dan lainnya, tetapi ia masih kekal di atas kesuciannya. Mana kita nampak di sini, dalam masalah ini ada dua pandangan. Dua pandangan. Yang pertama, pandangan dalam mazhab kita dan mazhab lain-lain yang mengatakan bahawa air musta'mal itu suci, boleh digunakan untuk tujuan yang lain, tetapi tak boleh dibuat bersuci lagi. Jadi pandangan yang kedua, yang diketuai, yang disebut di sini sebagai mazhab Maliki, yang mengatakan bahawa air musta'mal ini suci dan boleh menyucikan sekiranya tidak ada tanda-tanda najis di situ. Manakala ada tanda najis, barulah air itu bertukar menjadi air yang mutanajis. Jadi dalam masalah ini kita lihat kepada pandangan seorang ulama semasa, iaitu pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan kesucian air musta'mal bukanlah semuanya mutlak. Maknanya kalau kita terima pandangan ini pun, pandangan yang kedua mengatakan air musta'mal ini suci, tapi ingat, bukan semua mutlak. Ia hendaklah dilihat sejauh mana cara air itu menjadi musta'mal dan mengambil kira keadaan kesihatan semasa. Jika ada penyakit menular, maka hendaklah dihindarkan. Pada zaman dahulu, seseorang menggunakan air dengan menyelam mukanya ke dalam besin. Lama kita dulu. Berkomo dan mencuci hidung dalam bekas itu, maka air musta'mal jadi ini hendaklah dijauhi. Maknanya kita boleh tengok di sini, kalau sekiranya seorang ini sangat kuat was-was. Orang ini kuat sangat was-was. Kadang-kadang tengah nak ambil wuduk di paik, di masjid pun, orang sebelah dia kena marah. "Apa awak ni, mecik ke saya ni? Kotor baju saya nanti, kena air musta'mal." Maka orang macam ni bolehlah. Kalau sampai peringkat was-was dia tu membahayakan dia, apa katanya kita beri pandangan yang kedua yang mengatakan air musta'mal ini tidaklah sampai peringkat kena balik tukar baju semula, teruskanlah sembahyang dengan dalam keadaan tersebut. Ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Ini contoh yang pertama. Sebenarnya dalam kaedah fiqah muqarrar ini dia kena ada jawab balas. Mana kita sebut pandangan yang pertama, pandangan yang kedua, kemudian munakasyah. Munakasyah tu pandangan mazhab yang pertama dia kena jawab hujah orang yang kedua. Pandangan yang kedua dia jawab balik hujah yang pertama. Kemudian dia akan mari satu lagi, dia panggil at-tarjih, memilih pandangan yang kuat. Jadi oleh kerana kita rasa hari ini bukan lagi sama peringkat ke situ,
Ini sama peringkat pengenalan tentang bagaimana kita nak lihat pandangan-pandangan mazhab-mazhab lain yang mengatakan sedemikian juga mempunyai dalil-dalil yang ada pada mereka. Yang sama ada kita boleh terima ataupun mazhab kita lebih kuat, itu cerita lain, cerita pandangan yang lain dalam masalah memilih pendapat yang lebih kuat. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang kedua, iaitulah air yang kurang daripada dua qalah, iaitu air yang terjatuh najis ke dalamnya tetapi tidak merubahkan rasa, bau dan warnanya. Kerana kita lihat dalam masalah air ini, air itu yang keluar daripada sifat suci dengan sebab berubah rasanya, berubah warnanya atau baunya kerana terkena najis. Hukum ini tak perlu dibahaskan lagi kerana ia merupakan ijma' para ulama. Mana sepakat ulama mengatakan air yang berubah tiga perkara tadi selah ijma'. Jadi yang ijma' tak perlu kita bahas. Sebagaimana telah saya ana sebut dalam mukadimah tadi, sebelum kita bahas pada fiqh muqarin, lebih dahulu kita kena tengok ijma' alim ulama. Apakah mereka telah ijma' dalam perkara tersebut ataupun tidak? Jika terjatuh najis ke dalam air tetapi tidak merubahkan rasa, bau dan warnanya, maka ulama berselisih pendapat tentangnya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala telah menyebut dalam kitab Al-Majmu' 7 pendapat. Jadi kita akan bawa beberapa pendapat, yang mungkin dua pendapat saja pada hari ini untuk merengkaskan masa, dan ini sajalah yang nampak ada pertemuan yang kuat di antara dua pandangan ini. Pandangan yang pertama, pendapat yang pertama, air yang banyak dua qalah atau lebih tidak menjadi najis, sekiranya kurang maka menjadi najis. Tahdid dua qalah kita dah sebut tadi, 195 kilogram, ada yang mengatakan 192, dalam Mu'jam Fuqaha mengatakan 160 liter. Baik, jadi dalam mazhab yang pertama ini, mazhab Syafi'i, satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga mazhab Hanafi, tetapi mazhab Hanafi tidak menghadkan dua qalah. Hanafi ini dia tengok banyak tak banyak, kita sentuh air ini. Kalau sentuh halik ni, dia bergerak sampai ke ujung tu, mana air itu sikit. Kalau sentuh sini, gerak air itu tak pergi ke ujung, itu banyak. Itu di antara cara nak kira dua, banyak sikit. Yang pentingnya, dalam mazhab Syafi'i, kalau air itu dua qalah, mana kalau nak jatuh najis sekalipun, selagi tidak berubah, maka dia kira bersih. Sekiranya kurang daripada dua qalah, walaupun tidak berubah, maka dia jadi najis. Inilah mazhab Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad. Dalilnya apa? Dalil kata Imam Syafi'i dalam hadis Nabi SAW, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس. Maksudnya apabila air itu mencukupi dua qalah, ia tidak mengandungi kekotoran, mana tak jadi kotor, tak jadi najis lagi. Dan riwayat lain mengatakan tidak najis. Hadis ini riwayat Ashabus Sunan Abu Daud dari Ibn Umar. Sekiranya kurang daripada yang tersebut, maka ia menjadi najis. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan." Maksudnya apabila seorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam suatu bekas air, sehinggalah dia membasuh tangannya dahulu sebanyak tiga kali. Apa ni mafhum hadis ini, apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang baru bangun dari tidur mencelupkan tangannya ke dalam bekas air kerana dibimbangi tangannya dicemari najis yang tidak kelihatan, mungkin ada najis. Ini bermakna air itu boleh menjadi najis tanpa berubah warnanya kerana najis yang tidak kelihatan. Itu dua pendapat yang pertama, itu di antara dalil mereka. Kalau kita nak tengok seluruhnya, banyak lagi dalil lain. Pendapat yang kedua, air tidak menjadi najis kecuali dengan berubah. Ini pendapat yang kedua ni, air tak akan jadi najis kecuali bila berubah air itu, baru dia bertukar menjadi najis. Inilah mazhab Imam Malik serta menjadi pilihan sebahagian ulama Syafi'i seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ar-Ruyani dan lain-lain ulama. Ianya diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat Ibnu Abbas dan ulama tabi'in seperti Sa'id Ibn Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri dan lain-lainnya rahmatullahi alal jami'. Apakah dalil mereka? Dalilnya daripada Al-Quran, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura.
dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Mana kita dah turun air yang bersih, yang suci. Dalilnya air, bahawa air tidak rosak dan tidak kotor kecuali apabila jelas mengandungi sesuatu najis di dalamnya. Selagi tak ada najis, maka dia tak ada, tak kotor. Dalil yang kedua, al-ma'u tahur la yunajjisu syai', air itu suci dan tiada apa yang dapat menajisinya. Maksudnya air tetap bersih walaupun terkena najis selagi tidak berubah. Ini pandangan yang dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga, ijma', air yang banyak atau sedikit menjadi najis dengan sebab berubah. Jadi oleh kerana air dia tidak berubah walaupun terkena najis, maka pandangan yang kedua ini mengatakan bahawa tidak najis. Penjelasan kepada hadis dua qalah qullatain ini, yang pertama, istidlal air kurang dari dua qalah menjadi najis ialah dengan menggunakan mafhum. Mana mafhum mukhalafah? Maknanya iza balagal ma'u qullatain ini, bila sampai dua qalah tak jadi najis, kurang najis, itu dipanggil mafhum. Ini adalah sesuatu yang khilaf di kalangan ulama kerana tidak sahih dari sudut dalil yang mengatakan benda itu terjadi sedemikian. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut kadar air dua qalah pada awal cakapnya. Sebaliknya baginda menjawab soalan yang ditanya tentang air di tengah padang pasir. Itu sedikit ulasan daripada ulama yang mazhab yang kedua tentang air najis atau tidak. Jadi dalam masalah ini kita buat sedikit kesimpulan sebagai perbincangan. Kesimpulannya, sama-sama kita perhatikan komentar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang air. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik dalam kitab Ihya Ulumuddin, sama ada dalam kitab bahasa Arab atau dalam kitab bahasa yang diterjemah dalam bahasa Melayu, dua-duanya ada. Imam Ghazali rahimahullahu taala sangat jelas dalam masalah ini mengatakan, wa kuntu awaddu an yakuna mazhabuhu ka mazhabi Malik fi anna al-ma' wa in qalla la yanjus illa bitaghayyur. Jadi kita baca terjemahannya untuk meringkaskan masa. Kata Al-Ghazali rahimahullah, saya amat berharap jika mazhabnya, mazhab Syafi'i ini, berpendapat seperti mazhab Malik, iaitu air tidak akan menjadi najis walaupun sedikit kecuali dengan berubah. Ini kerana keperluan manusia terhadap air amat mendesak. Yang menimbulkan keraguan was-was adalah syarat dua qalah yang menyebabkan orang merasa susah kerananya. Hal ini demi umurku, dia bersumpah, adalah punca kesulitan dan diketahui oleh sesiapa yang mengkaji dan memerhatikannya. Saya tidak ragu-ragu menyatakan, jika ini menjadi syaratnya, tempat yang akan menjadi paling susah untuk bersuci ialah Makkah dan Madinah. Pada waktu dia itu memang susah air. Mungkin kalau kita pergi haji zaman sekarang ini, kita boleh nafikan bahawa mana ada susah lagi. Sekarang ini air sudah banyak. Nah, mungkin kita boleh kata sedemikian. Ini kerana di kedua tempat ini tidak banyak air, sama ada yang mengalir ataupun yang tidak mengalir. Sejak daripada zaman awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhir zaman sahabat, tidak pernah dinukilkan tentang cara memelihara air daripada najis, sedangkan tempat air mereka juga digunakan oleh kanak-kanak, lelaki dan perempuan yang tidak terpelihara daripada kekotoran, yakni kurang menjaga kebersihan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berwuduk daripada bekas air seorang Nasrani. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak mementingkan yang lain kecuali jika terdapat perubahan air yang jelas. Jika tidak, kenajisan orang Nasrani dan tempat air mereka pasti diketahui dan dapat diduga. Kesukaran melaksanakan mazhab ini dan tidak ada pertanyaan ataupun permasalahan tentangnya pada waktu itu ada dalil yang pertama, dan perbuatan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ada dalil yang kedua. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah bawa dalam kitab Ihya ini sebanyak 7 dalil. Jadi tuan-tuan boleh buka balik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga Allah memberikan kita semua hidayah dan petunjuk ke arah kebenaran. Jadi ini menunjukkan bahawa perbincangan-perbincangan ini akan melahirkan suatu keadaan yang sihat dalam masyarakat setelah kita mengetahui. Maknanya masalah air ini bukan hanya dibincang oleh mazhab Maliki contohnya, tapi Imam Al-Ghazali sendiri, seorang tokoh besar dalam ahli sunnah wal jamaah, seorang yang hebat dalam fiqh Syafi'i, orang yang hebat dalam bidang akhlak, juga telah membincangkan masalah air ini dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ini di antara kelebihan yang kita menggali kitab-kitab ulama-ulama yang besar-besar ini, kerana akan membuka pandangan kita tentang perkara ini.
Jadi insyaAllah ta'ala, itu dua isu. Kita akan berpindah kepada tajuk yang ketiga, iaitulah wanita hamil. Apakah boleh orang yang hamil keluar haid ataupun tidak? Kerana ini juga menjadi persoalan yang ditimbul oleh sebahagian daripada masyarakat kita, celaru. Dan masalah haid ini, satu masalah yang agak berat. Kita yang terlibat dengan urusan haji ini, yang saya nampak ramai di kalangan ustaz-ustaz kita ni yang terlibat dengan perkara ini, mereka akan merasa satu bebanan apabila perkara ini ditanya oleh jemaah-jemaah kita. Saya ingat timbul dalam satu mesyuarat guru-guru agama haji baru ni, pihak wanita minta tabung haji kena hantar orang perempuan lebih ramai jadi ustazah. Kita pun tidak nak bantah lah, dia hantar ustazah tu baguslah. Cumanya anak bagi satu cadangan yang lain. Saya kata saya berbeza pandangan dengan ustazah. Karena apa salahnya kita yang ustaz ini menaik tarafkan diri kita, upgrade kata orang sekarang ni, menaik tarafkan diri kita untuk menjadi pakar dalam bidang ini. Karena dalam masalah haid dengan nifas ni menjadi perli mainan orang. Orang boleh kata, dia kata ini ulama haid dengan nifas. Subhanallah, bagi ana lah. Kalau orang kata macam ni, anda kata tuan ulama apa? Boleh jadi kita tanya satu masalah pun tak boleh jawab. Baik jadi ulama haid dengan nifas daripada ulama yang tak tahu apa, yang duduk bercakap tak tahu pasal. Dan perkara ini satu perkara yang besar. Dan bukan semua orang yang boleh memberi jawapan kepada masalah tersebut. Karena itulah al-Imam, seorang ulama besar dalam Syafi'i ini, itulah tulis satu buah kitab nama dia Al-Mutahayyirah. Al-Mutahayyirah ni satu kitab tebal gini, tentang orang perempuan yang celaru haid dia, macam mana nak beri jawapan. Jadi kita bincang sedikit pada pagi ini tentang isu kedua, iaitulah tentang wanita hamil boleh mari haid ataupun tidak. Pada umumnya seorang wanita jika dalam keadaan hamil akan berhenti haidnya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kaum wanita dapat mengetahui adanya kehamilan dengan berhentinya haid. Zaman itulah, zaman kita lo ni ada ultrasound dipanggil. Kau macam mana ustazah kata? Ultrasound ni lah yang beri jawapan sebenarnya. Dulu ikut Tok Bidah ya, Tok Bidah Jamuh. Ah, ada orang ni. Suka kita. Sekarang ni orang tak pakai dah. Apabila wanita hamil mengeluarkan darah sewaktu kehamilannya, apakah itu termasuk darah haid yang berjalan ke atasnya hukum-hukum haid, atau disebut darah kotor yang hukumnya tidak seperti hukum haid? Jadi kita orang perempuan ni ada dua, sama ada dia haid maka dia kena tinggal salat, atau darah ini darah istihadah maka dia kena teruskan salat dengan dia jaga supaya darahnya tidak apa ni menajiskan tempat salat dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat perbincangan tentang perubatan, mungkin kita tengok di akhir nanti, bahawa orang perempuan ini sebagaimana dimaklumi, itulah kehidupan. Pendapat yang pertama, darah yang keluar ketika haid, ketika wanita hamil ada darah haid. Hak ini sesama masalah. Pendapat yang pertama ini ialah mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan orang perempuan hamil mari haid. Ia juga pendapat lain-lain ulama yang lain. Dalil pendapat yang pertama itu iaitulah ayat Al-Quran Al-Karim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dan mereka bertanya kamu tentang hukum haid, katakanlah haid adalah kotoran yang menyakiti, hendaklah kamu tidak menyetubuhi isteri-isteri kamu ketika mereka dalam haid. Ini jelas. Dalilnya ayat ini menyebut secara umum tentang haid tanpa membezakan di antara dalam keadaan hamil atau tidak. Mana umumul ayat? Umum ayat ini haid, dia tak ada. Kalau orang perempuan haid tak ada sisna. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haid fa innahu dam aswadun yu'raf. Sekiranya darah haid adalah darah hitam yang dikenali. Hadis ini juga umum tanpa menyatakan perbezaan di antara yang hamil dan yang tidak hamil. Dan darah ini dianggap haid kerana keluar pada hari biasa, bukannya pada hari istihadah. Itu tiga dalil. Kita berpindah pula pendapat yang kedua, yang mengatakan darah yang keluar ketika wanita hamil adalah bukan darah haid. Ini belawai teguh ni. Hak saat ni darah haid, kena berhenti salat. Pendapat yang kedua ni, Hanafi dengan Hambali ni, tidak haid dan tak boleh berhenti salat, kena jalan terus. Jadi macam apa dalil dia pula? Jadi dalilnya umum,
Dia kata perbezaan hukum ini pendapat yang kedua mengatakan bahawa perbezaan hukum di antara yang hamil dan tidak hamil hukum yang tidak hamil dengan haid, hukum orang yang hamil sehingga melahirkan anak. Banyak isu, contohnya iddah, bila tamak iddah. Tamak iddah orang perempuan yang haid dengan mari haid, orang perempuan yang mengandung dengan hatta tada'al alhamd, sehingga dia letak, dia bersalin. Jadi ini di antara dalil yang mengatakan sedemikian. Jadi dalil yang kedua dikata di sini tentang wanita tawanan perang yang dijadikan hamba dan hamil tidak boleh dijima sehinggalah dia melahirkan anak. Tidak dijima wanita tersebut yang tidak hamil sehingga dia berhaid dan habis haidnya. Ini dalil perbezaan tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa wanita yang hamil tidak berhaid. Ini kerana perbezaan hukum di antara yang hamil dan tidak hamil, hukum yang tidak hamil dengan haid, hukum yang hamil sehingga melahirkan anak. Hadis yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada laki yang menceraikan istrinya ketika haid. Ada mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, suruhlah dia rujuk semula dan ceraikan wanita itu dalam keadaan suci atau hamil. Hadis ini menunjukkan bukan hukum hamil adalah sama dengan suci, iaitu boleh dijatuhkan cerai. Ini menunjukkan darah yang keluar ketika hamil bukanlah darah haid. Itu perbincangan dia. Jadi kita tengok dua-dua pendapat ini macam mana kita nak tengok. Kita lihat pendapat beberapa orang ulama-ulama semasa. Pendapat dipanggil ulama kontemporari mengatakan bahawa pendapat yang dipilih yang pertama oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhut Taharah, perempuan hamil tidak haid, orang hamil tak ada haid. Dan ia yang menjadi pendapat pengarang kepada kitab Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syariah Al-Islamiyah, iaitu Ustaz Yahya Abdul Rahman Al-Khatib. Yang kitab ini ditulis sebagai tesis master dia di universiti di Jordan. Dalam kitab ini penulis telah membuat kajian mengatakan bahawa orang perempuan hamil tak ada haid. Dan pendapat ini disokong oleh musyrih-musyrihnya, di antara yang syekh dia Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dan lain-lain ulama yang membuat munakasah kepada kitab ini. Itu pandangan ulama semasa. Dan kita lihat juga seorang doktor perubatan, Dr. Muhyiddin Kahalah, seorang pakar bedah dan pakar sakit puan dan perbidanan, telah membuat kesimpulan bahawa darah yang keluar waktu hamil bukan darah haid dan ia adalah darah istihadah. Sebagai cerita tambahan, sewaktu muzakarah haji kebangsaan di KTC baru ni, ana sempat bertanya kepada Dr. Faiz yang menceritakan tentang haid, permasalahan haid dalam ibadat haji. Dr. Faiz juga telah membuat kesimpulan bahawa orang perempuan tak mari haid. Jadi orang perempuan hamil tak ada haid. Jadi para ustaz-ustaz kita ni mari pegang, dia kata, ustaz macam mana dalam masa kita ada haid, Allah SWT nak lepaskan anak ni? Lalu sahibu samahah mufti pengurusi majlis haji dia lalu dekat, anak kata, ini sahibu samahah ada, jangan tanya saya. Tanya sahibu samahah, saya kata, nak buat macam mana? Doktor pakar UN, dipanggil apa ni, pakar sakit puan ni, ONG ni, pakar sakit puan telah mengiktirafkan bahawa orang perempuan haid, hamil tak mari haid. Dia kata kerana apa? Kerana hamil ni, orang haid ni, bila sampai masa orang perempuan tu waktu nak keluar, dia akan keluar buwaidah, dia panggil. Apa ni, alat dia ni akan menunggu untuk kedatangan kawan dia. Bila kawan dia tak mari, dia ni tak jadi hamil, pada waktu itu darah tu akan keluar, dia akan jadi haid, keluar. Jadi kerana itulah orang hamil tak jadi haid, dan orang yang menyusu juga mungkin dia tak mari haid. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita nak terima pandangan yang mana, terpulalah kepada tuan-tuan ustaz dan ustazah sekalian. Tengok, maknanya boleh kita katakan bahawa pandangan ini yang mengatakan bahawa orang perempuan hamil tak ada haid ialah pandangan yang diterima oleh dua mazhab yang besar dalam Islam, dan disokong oleh boleh katakan doktor-doktor perubatan sama ada di negara kita ada juga negara Arab, yang mengatakan orang perempuan hamil tak mari haid. Wallahu ta'ala alam. Dalam masalah ini juga kita akan bincang nanti, mungkin dalam perbincangan jalsa kita akan datang, tentang bilakah janin itu ditiup roh. Nah, ini soalan penting, kerana ramai di kalangan kita memberi kebenaran fatwa boleh gugur janin selagi tak tiup roh. Bila ditiup roh? Yang biasa kita dengar 120 hari. Apakah betul 120 hari itu tahdid mu'ak tauqid yang tepat? 120 hari boleh, maknanya kalau orang ini mengandung sebelum 120 hari boleh gugur.
Jadi itu satu persoalan yang besar. Karena di saat-saat zaman fitnah hari ini, jadi orang nak gugur awal lagi sebelum dia campak ke dalam apa ni, tong sampah tu, dia campak dulu dalam tandas je lah. Jadi pada waktu itu, jadi insyaAllah mungkin in ahyanallah, kalau ada peluang nanti kita bincang benda-benda yang macam ni insyaAllah. Jadi saya pergi kepada tajuk yang ketiga, darah yang keluar sebelum dan semasa bersalin. Jadi kalau orang perempuan tengah sakit, duduk di hospital, duduk tunggu masa dah ni, nak masuk dalam labor room dipanggil ni, termasa nak, saya nak cakap pun malu kau ustazah ni, dia tunggu ustaz macam tahu-tahu pernah masuk, tak masuk lagi. Jadi dalam keadaan begini, bukankah orang perempuan ni akan turun darah, keluar darah atau tidak? Ada yang keluar darah, keluar air, darah pun ada. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi di sini ada dua pandangan ahli ulama kita. Pendapat yang pertama, yang keluar sehari atau dua hari sebelum bersalin itu bukan nifas. Bila bukan nifas, ini mazhab al-Syafi'iyah dan mazhab al-Hanafiyah yang mengatakan sedemikian. Maknanya orang perempuan ini sakit setara mana pun dia kena solat. Sayangnya dalam kitab fiqh kita mengatakan kalau sekiranya tak mampu kena qadha, bila habis nifas nanti 40 hari lagi dia kena qadha, yang 2 hari dia tak solat dulu. Jadi tak apa, itu pandangan yang pertama. Jadi kita lihat ini sel darah haid yang keluar apabila tak jadi anak. Pendapat yang pertama tadi yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan Syafi'iyah yang mengatakan bahawa darah yang keluar sebelum nifas. Dalam kitab fiqh manhaji dia jelas sangat. Dia kata selagi tak keluar anak tu, turun darah pun, darah itu dikira darah fasad. Selagi keluar anak, pasal makna nifas sendiri itu, iaitulah keluar benda tu. Jadi kita lihat di sini, pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa darah nifas, darah yang keluar sehari atau dua hari sebelum bersalin, kalau keluar darah, itu dianggap sebagai darah nifas yang gugur ke atasnya ibadat fardu seperti salat dan puasa. Jadi kita boleh katakan bahawa puan yang tengah duduk sakit di hospital ni, dengan pandangan yang kedua ini, tak perlu lagi melakukan salat kerana darah ini dianggap sebagai darah nifas. Atau kita kekal pandangan yang pertama tadi, awak kena salat lagi macam mana pun. Ini adalah merupakan sebahagian daripada ulama Hambali, Ibrahim An-Nakhai dan para ulama al-Isma' ulama Ahlul Madinah. Jadi kita lihat di sini apa pandangan mereka. Ini awak keluar ikut tingkap tu, gambar tu. Saja nak suruh tengok ustaz-ustaz ni, tengok ya, nak masuk dalam bilik orang tak bagi masuk tak, tengok luar tu bagaimana keadaannya, betapa seksa dan betapa susahnya isteri orang-orang perempuan kita nak melahirkan anak. Jadi kadang-kadang faktor tengok keadaan ni pun dia boleh memberi pengaruh juga kepada tarjih. Karena itulah bila satu-satu isu nak dibuat, maka ahli ulama dipanggil, dibentang. Jadi kadang-kadang pembentangan itu mungkin tidak jelas, yang menyebabkan ulama kata harus ataupun halal benda ni, sedangkan apabila diteliti banyak lagi benda yang disembunyikan contohnya. Jadi kita bukan isu ni. Kemudian oleh kerana isu ni isu yang agak besar, kita lihat beberapa pandangan ulama-ulama semasa. Tadi saya dah sebut tadi Ustaz Yahya Abdul Rahman Al-Khatib, penulis buku ini Al-Mar'atul Hamil, yang risalah dia ni, dia memilih pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan darah itu bukan darah nifas, darah itu adalah darah fasad, kena salat. Tapi berbeza dengan pandangan yang kedua, iaitulah pandangan Dr. Sheikh Yusuf Al-Qardawi, tokoh ma'al hijrah kita baru ni, bahawa berpendapat bahawa darah yang keluar sebelum bersalin adalah isyarat atau petanda seseorang perempuan yang hamil itu akan melahirkan anak, maka darah berkenaan adalah darah nifas yang gugur ke atasnya ibadat fardu seperti salat dan puasa. Jadi pandangan yang kedua ini dipilih oleh sebahagian ulama semasa. Pandangan pendapat ini dipersetujui oleh beberapa orang ulama yang besar seperti Dr. Saleh Al-Fauzan, Profesor Dr. Ghanim As-Sadlan dan lain-lain ulama yang kita tak sebutlah kebanyakannya, kerana ramai ulama semasa yang menyokong pandangan yang kedua yang mengatakan darah yang keluar itu sudah dikira darah nifas. Jadi bagi kitanya, wallahu ta'ala alam, kita nak pakai yang mana, kita tengoklah istafti nafsak dalam keadaan sedemikian. Yang pentingnya perbahasan ini satu perbahasan perbincangan yang dibahas. Jadi kita lihat isu yang keempat, batal wudu menyentuh perempuan. Ini memang isu besar, kerana boleh dijadikan satu asas, dan soalan-soalan yang mari pun memang banyak. Terutama sekali, saya ulang sekali lagi, terutama sekali apabila berlaku kes pergi haji.
masalah tawaf ni satu masalah yang yang besar. Jadi pihak kita, pihak majlis fatwa apa ni, ahli muzakarah ibadat haji Malaysia telah memutuskan bahawa kita guna pakai pandangan yang yang ini. Jadi yang pertama sekali sebelum masuk tu, suka saya sebut tentang mukaddimah. Bersalam atau menyentuh perempuan ajnabi. Ha, seperti yang berlaku setengah-setengah masyarakat kita inilah. Sangat hebat sekali. Ajnabi ni maknanya bukan mahram dia, dia bukan isteri dia. Dia pergi sentuh orang lain. Jumpa kawan-kawan, salam. Kalau tak salam, ini orang ketinggalan zaman. Contohlah. Kadang-kadang letih juga kita ustaz ni pun. Jadi nasib baik di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Kalau orang salam, kita tak gitu. Dia tahu ustaz ada wuduk ke? Ada. Tadi. Sekarang ni tak ada. Tapi nak lepaskan daripada duduk salam dengan orang perempuan tu, kena cari juga helah-helah yang yang boleh melepaskan kita ni. Kalau tidak letih kita. Tak tahu sekali orang besar-besar yang hebat-hebat ni. Walau orang kampung letih juga. Dia mari nak salam tapi lapik kain kelubur dia. Ustaz ambil berkat sikit salam. Penat kita nak bagi tahu. Jangan duduk salam lelaki perempuan, tak payahlah. Kita salam sama kita je. Perempuan sama-sama dia. Jadi kena bagi penerangan. Kenapa? Hadis yang jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam di sini, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khitim min hadid khairul lahu min an yamassa mar'atan la tahillulah. Tengok Nabi kata apa? Kalau dicucuk dengan jarum di kepala salah seorang dari kamu adalah lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi sebelum berbincang tentang isu sentuh perempuan ni, baca dulu hadis ni. Ha, jadi baru kita pergi pada hukum tentang sentuh. Kalau sentuh isteri halal, kita nak sentuh berapa kali sehari pun boleh, tapi batal ke tak batal wuduk dalam masalah ini. Jadi hadis ini sangat besar. Masalah yang kita bincangkan di sini iaitulah masalah tentang sentuh isteri ataupun sentuh tersentuh orang mana-mana itu tersentuh. Maknanya kalau sentuh dengan sengaja tadi, lebih baik cucuk jarum di kepala daripada menyentuh orang perempuan yang tidak halal. Jadi adakah batal wudu ataupun tidak? Jadi kita lihat beberapa pandangan di sini. Pendapat yang pertama, batal wudu sama ada sengaja atau tidak. Cuma dalam mazhab Syafi'i mungkin dia bincang sikit. Kalau dilanggar orang, hak jua langgar batal, yang dilanggar tak batal. Jadi anda tak nak sebut itu, kita ambil yang besar je lah. Ada tiga mazhab di sini. Pendapat yang pertama, batal wudu sama ada dengan syahwat ataupun tidak, sengaja atau tidak, tetapi tidak batal jika berlapik walaupun dengan sesuatu yang nipis. Ini pandangan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, mazhab Asy-Syafi'i yang sangat masyhur di kalangan kita ini dan lain-lain ulama. Jadi kita nampak mana kalau berlapik walaupun nipis tak apa, tak berlapik tak boleh. Dalilnya iaitulah sebuah kitab, contohnya Bidayatul Mujtahid yang Ibn Rushd tadi, cantik. Dan tuan-tuan boleh tengok satu kitab nama dia Fiqh Perbandingan, isu-isu terpilih. Dalam kitab ni ditulis cara teliti dalil yang pertama, dalil yang kedua, dan dia bahas dalam kertas kita ni terlalu ringkas. Anda tak mampu nak tulis secara demikian, kalau tidak kita pagi sampai gelap mungkin satu tajuk ni saja. Jadi dalilnya yang pertama sekali, umum ayat, zahir ayat, aula mastumun nisa, jika kamu sentuh perempuan. Maknanya jelas dari dalam masalah sentuh perempuan ini batal wudu. Mereka berhujah bahawa yang dimaksud dalam ayat ini ialah al-lamsu, iaitu sentuhan. Hakikatnya sentuhan dari segi bahasa ialah menyentuh dengan tangan. Dan juga telah disabitkan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa qublatur rajul imra'atuhu wa jassaha bi yadihi minal mulamasah faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa 'alaihi alwudu. Jadi pendapat Abdullah bin Umar ini telah diriwayat oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kucupan seorang lelaki terhadap istrinya, menyentuhnya dengan tangan adalah dikira mulamasah. Oleh itu sesiapa yang mengucup atau menyentuh istrinya dengan tangan, maka hendaklah dia mengambil wudu. Maka Imam Syafi'i mengatakan jika sesiapa yang menyentuh dengan tangannya perempuan yang sah dinikahinya, maka terbatallah wudunya dengan sebab itu, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Umm. Manakala tentang hadis-hadis yang diguna pakai oleh pendapat kedua nanti dan pendapat yang ketiga nanti yang ada di bawah ini, mazhab Syafi'i menafsirkan sama ada sentuhan itu berlaku dengan berlapik ataupun khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Mana jawapan awalnya mazhab Syafi'i terhadap hadis yang akan mari nanti,
Allah merupakan pandangan yang mengatakan bahawa mungkin, ihtimal berlaku lapik. Dan berihtimal juga, yang ihtimal yang kedua, mungkin ianya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kita berpindah pada pendapat yang kedua, tidak terbatal wudu sama ada dengan syahwat atau tidak. Mazhab ni hebat betul. Maknanya berlawan terus. Hak sah ni sentuh. Tengah duduk berjalan, tengah duduk berlari, sentuh orang perempuan, batal. Bahkan ada setengah orang tu dia tanya, kalau sentuh gini, mungkinlah suami tu ada rasa, kalau bersalam lah, nak selamat tinggal, nak pergi ke kerja, ke pejabat, bagaimana salam isteri, boleh jadi. Ada rasa, tak ada rasa, tapi maknanya ada satu benda. Tapi kalau dia tampar isteri dia, tampar ni nak marah. Takkanlah nak marah pada syawak juga, pain bagi. Batal ke tak batal wuduk dia? Maknanya kalau mengikut pandangan yang pertama tadi, jelas. Asalkan sentuh ya kulit, maka batal. Pandangan yang kedua ni terbalik, 180 darjah, pusing ke belakang. Tidak terbatal sama sekali. Ada syahwat ke, tak ada syahwat, tak batal. Ini pendapat Abdullah bin Abbas dan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini dipanggil, disebut sebagai mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Satu riwayat daripada Imam Ahmad. Mana dalil dia? Dalil dia itulah tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan la mastumun nisa itu, ayat ini maksudnya bersetubuh atau jima, bukan sekadar sentuh ya, bukan sekadar bersentuh seperti pendapat kumpulan yang pertama tadi. Nah, jadi dalil yang pertamanya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahawa aku satu hari tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita sedang salat, dan kaki saya berada di hadapan kiblat. Apabila baginda bersujud, tangannya mengenai kaki saya, lalu saya menarik kaki saya sedangkan Nabi meneruskan salatnya. Apabila baginda bangun, saya pun menghulurkan semula kaki saya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan rumah-rumah pada waktu itu tidak berlampu. Maknanya kecil dah, satulah kecil, tak ada lampu pula. Kalau lampu boleh jadi dia lari, tak sentuh Aisyah. Ini menguatkan lagi pandangan yang kedua. Pandangan dalil yang kedua, begitu juga sebaliknya, jika perempuan menyentuh kulit laki tidak batal wudu, sebagaimana cerita Aisyah, katanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berenggang daripada saya, maka saya pun mencari beliau dengan tangan saya. Tiba-tiba tangan saya tersentuh dua telapak kaki baginda ketika baginda sedang sujud. Dalil yang ketiga, Aisyah lagi menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersalat, manakala aku tidur di arah kiblatnya seperti jenazah. Apabila baginda ingin berwitir, disentuhnya aku dengan kakinya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup salah seorang isteri baginda, kemudian keluar menunaikan salat, sedangkan baginda tidak pula mengambil wudu. Jadi para ulama dikala menghuraikan hadis ini mengatakan, ini juga merupakan dalil bahawa menyentuh perempuan itu tidaklah membatalkan wudu, kerana sesungguhnya perbuatan mengucup itu adalah termasuk menyentuh. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula memperbaharui wudunya sebagai akibat perbuatan itu. Ini adalah fahaman yang dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Kekuatan dalil mereka ini adalah kerana pada asasnya bersentuh adalah tidak batal wudu, dan tidak terdapat pula dalil-dalil yang sahih yang jelas bagi mereka yang mendakwa terdapat perbezaan di antara sentuhan dengan syahwat dan tanpa syahwat. Ini pandangan yang kedua. Kita berpindah pada pandangan yang ketiga, iaitulah bersyarat, iaitu batal wudu jika menyentuh dengan syahwat, tetapi jika tanpa syahwat tidak akan terbatal wudu. Ini pandangan yang ketiga. Maknanya pandangan ketiga ni pandangan tengah-tengah. Sentuh saja tak batal, sentuh dengan ada elektrik, ada sikit perasaan, ha, batal. Jadi macam mana dia kata ini? Ini adalah pendapat mazhab Hambali, mazhab Maliki dan ahli-ahli fiqah penduduk Madinah. Pendapat ini juga berdasarkan kepada dalil hadis-hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, di atas tadi. Nyata bagi mereka setakat menyentuh saja tanpa syahwat adalah tidaklah membatalkan wudu. Perkataan ghamazani au massani birijli itu adalah dimaklumi bahawa persentuhan demikian adalah tanpa keinginan syahwat. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat. Kerana itulah sumber ini digunakan sebagai dalil bahawa menyentuh tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Jadi di akhir perbincangan kita sebut pengarang kita Al-Mughni, iaitulah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, mengatakan bahawa sesungguhnya dengan hanya menyentuh semata-mata belumlah menghadaskan seseorang.
Kerana yang menjadikan seorang itu berhadas ialah dengan keluarnya air mazi atau air mani, iaitu apabila berlakunya keinginan syahwat. Akhirnya, dalam masalah sentuh perempuan ini, kita lihat kesimpulannya, perbandingan antara mazhab ini menunjukkan bahawa hanya mazhab Syafi'i sahaja yang agak berat dalam masalah ini, di mana ianya hanya bersentuhan sahaja, sama ada sengaja atau tidak, telah membatalkan wuduk. Sedangkan imam-imam mazhab yang lain, yang tiga, lebih ringan dan terbuka. Mazhab Hanafi berpendapat maksud sentuh itu bersetubuh, manakala Imam Malik dan Ahmad pula mengatakan sentuhan yang membatalkan wuduk ialah yang menimbulkan keinginan syahwat. Maka pendapat jumhur, jumhur itu mana pendapat yang ramai dalam masalah ini, mengatakan tidak batal wuduk dengan sebab menyentuh perempuan, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran wa hamrul ummah, dan al-khalifatul Rashid Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang menafsirkan firman Allah Ta'ala awla mastumun nisa, al-lamsu itu maksudnya bersetubuh atau jima, bukan sekadar bersentuh. Lihat penangan dalam tafsir al-imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini. Adapun dakwaan bahawa sentuhan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah dengan berlapis atau hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, ramai ulama mengatakan bahawa dakwaan tersebut tidak punya dalil yang jelas tentang khususiyah itu, atau bukti nyata yang menunjukkan sentuhan itu secara berlapis. Jadi itulah saja yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Empat isu yang dapat kita muzakarahkan, bagaimana ulama-ulama berpandangan, semuanya berbasi kepada dalil yang ada, cuma mungkin ada ini yang lebih sarih, lebih jelas dan sebagainya. Jadi tentang al-jasyak tadi telah kita sebut di awal. Maka itu sajalah yang dapat ana bentangkan pada pagi ini kepada ustaz-ustaz dan ustazah. Jadi insya-Allah taala kalau ada cadangan tentang apa tajuk untuk kita kongsikan, untuk kita muzakarahkan, kita bincangkan dalam perjumpaan yang akan datang, jadi ana harap para peserta sekalian boleh beri kepada pihak urus dia, dan kita ana cuba membantu untuk menulis secara ringkasnya pandangan-pandangan ulama dan dalil-dalil mereka. Semoga kita akan lebih luas lagi ilmu yang ada pada kita insya-Allah taala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Allah taala ajar kepada Rasulullah, tambahkanlah kepada kami ilmu. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri ana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.